objektif projek ceria sebenarnya kita tak nak lupa dengan golongan kanak-kanak yang kurang bernasib baik, mungkin mengalami penyakit yang serius seperti kanser. Jadi daripada situlah lahirnya projek ceria untuk menunaikan hasrat dan impian anak-anak untuk berjumpa dengan artis. Pengalaman yang saya lalu, ada peminat-peminat sebelum ni yang seperti ini, yang dah beritahu Zian ada budak ni nak jumpa bla 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 bla. Pasal cakap kejap-kejap, saya hold dulu. Minggu depan insyaAllah. 4 minggu depan sampai mesej, dia dah kembali. Menyesal gila. Tapi yang akhir-akhir ni, busy macam mana, sibuk macam mana pun, kalau ada masa saya lari kejap, saya jumpa kejap diorang. Sebab diorang nak tengok kita depan-depan. Simple, bukan diorang minta duit, bukan diorang minta hadiah, bukan diorang minta... Diorang minta kita duduk depan diorang, diorang nak tengok muka kita dengan depan mata diorang. Projek video memang betul.